Herman Susilo, Lurah Karangawen, Kapanewon, Giri Subo, tepat di 100 hari menjabat melakukan kegiatan penandatanganan kerjasama MOU dengan PT BIMS. Untuk meningkatkan pendapatan asli kalurahan, Lurah Karangawen bersama Badan Usaha Milik Kalurahan yang dinahkodai oleh Fajar Arif Wibowo melakukan terobosan kegiatan, yakni salah satunya adalah pengadaan internet untuk masyarakat Kalurahan Karangawen. Selain itu, nantinya BUMKAL akan mengelola kegiatan wisata dan beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di Kalurahan Karangawen kedepannya. Di awal tahun ini, Kalurahan Karangawen juga sudah berhasil selesai pembayaran PBB pertama se-Kabupaten Gunung Kidul. Untuk program INKAL atau Internet Kalurahan ini berdasarkan susahnya jaringan internet di Karangawen selama ini. Maka, program kerja BUMKAL yang menjadi prioritas adalah memiliki tower jaringan internet agar menjangkau seluruh padukuhan di daerah ini, sehingga kedepannya Kalurahan Karangawen dapat menjadi kalurahan online. Imawan Muhammad Arif dan Sintia Rahmawati mengabarkan dari Kapanewon, Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.